Sambutan pembina upacara. Barisan di estrada tadi. Daniel Durnya, Litra Jumat. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi dan salam sejahtera untuk kita semua. Salam Barigas. Ya, ini salam sehat kita di Kapuas. Salam Barigas, jawabannya Barigas selalu ya. Saya ulangi, salam Barigas. Barigas selalu. Baik, terima kasih yang saya hormati Ketua Persadia yang saya banggakan dan seluruh pengurus serta keluarga besar Persadia Cabang Kapuas yang saya cintai, yang saya hormati Bapak Ibu, yang saya hormati juga Direktur Rumah Sakit Umum Daerah Dr. Sumarno Sosro Atmojo atau yang mewakili, yang saya hormati Kepala Dinas Pemuda dan Olahraga Kabupaten Kapuas atau yang mewakili, seluruh panitia baik dari Persadia maupun dari Dinas Kesehatan dan Puskesmas yang seluruhnya saya hormati dan saya banggakan. Baiklah, mohon izin pada kesempatan ini saya mewakili Bapak Kepala Dinas Kesehatan Kabupaten Kapuas, Bapak Apendi SKMMM. Beliau mohon maaf sebesar-besarnya tidak bisa hadir dalam kegiatan yang baik ini. Memang ada kegiatan yang tidak bisa beliau tinggalkan. Beliau menyampaikan salam, semoga kita semua selalu dalam keadaan sehat walafiat. Mohon izin saya akan menyampaikan sambutan Bapak Kepala Dinas Kesehatan Kabupaten Kapuas. Marilah kita bersyukur kepada Tuhan Yang Maha Esa karena hari ini kita dapat berkumpul di sini dalam keadaan sehat walafiat. Bapak Ibu yang saya hormati, pada bulan November ini kita memperingati beberapa hari kesehatan yang utama, yakni yang pertama Hari Kesehatan Nasional ke-56 yang diperingati setiap tanggal 12 November. Dan yang kedua adalah Hari Diabetes Sedunia yang diperingati setiap tanggal 14 November. Bapak Ibu yang saya hormati, tahun ini tema Hari Kesehatan Nasional adalah Satukan Tekad Menuju Indonesia Sehat. Sebentar, kalau saya menyatakan Satukan Tekad Menuju Indonesia Sehat, Bapak Ibu jawab dengan jangan kendor. Siap Bapak Ibu? Ulangi, tahun ini tema Hari Kesehatan Nasional adalah Satukan Tekad Menuju Indonesia Sehat. Jangan kendor. Terima kasih. Tahun ini Bapak Ibu adalah tahun yang penuh tantangan sehubungan dengan pandemi COVID-19. Maka mari kita semua harus terus bersama-sama bertekad dan berjuang menjaga diri, menjaga keluarga, menjaga masyarakat untuk menyelamatkan bangsa ini dari pandemi, khususnya di Kabupaten Kapuas. Kita semua harus tetap optimis, tidak mudah menyerah, dan jangan kendor dalam menjaga kesehatan diri. Kita harus mandiri dalam menjaga kesehatan dengan selalu hidup sehat dan menerapkan protokol kesehatan. Jangan lupa memakai masker dengan benar, melepas masker dengan benar, tetap menjaga jarak, dan mencuci tangan pakai sabun. Mari, kita semua hendaknya makin paham apa arti berperilaku sehat, baik itu di tatanan keluarga, di tatanan sekolah, di tatanan tempat kerja, tempat umum, dan lain-lainnya. Karena itu, dalam HKN ke-56 kali ini, mari kita satukan tekad menuju Indonesia sehat. Jangan kendor. Bapak Ibu yang saya hormati, adapun Hari Diabetes Sedunia, maka tema tahun 2020 ini yakni Nurses Make the Difference. Mohon maaf, maksudnya adalah para perawat membuat perbedaan.
Apa maksudnya, Bapak Ibu? Para perawat dan pendukung profesional kesehatan lainnya memiliki peran yang penting bagi penyandang diabetes. Dengan perawatan, pengobatan diabetes yang tepat sesuai standar di fasilitas pelayanan kesehatan, maka penyandang diabetes hidupnya lebih berkualitas dan bisa dicegah dari COVID-19. Mengobati, mengontrol komorbid, termasuk bagian dari pencegahan COVID-19 di samping pencegahan 3M yang sudah disebutkan tadi. Karena itu, marilah kita jadikan momen peringatan Hari Diabetes Sedunia ini, tahun ini, untuk sekali lagi mengingatkan kita semua akan pentingnya mengontrol diabetes dan penyakit-penyakit tidak menular lainnya di masa pandemik. Bapak Ibu sekalian yang saya hormati, akhirnya marilah kita satukan tekad menuju Indonesia sehat, jangan kendor. Dan agar masyarakat Kapuas pun makin sehat, marilah secara mandiri menjalani pola hidup sehat, secara mandiri mentaati protokol kesehatan. Demikian yang saya sampaikan. Terima kasih atas kerja keras, kerjasama seluruh panitia, panitia persadia, panitia dias kesehatan, dan Rumah Sakit Umum Dr. Sumarno Sostro Amodjo atas pelaksanaan kegiatan hari ini. Meski sederhana, namun bermakna dan tetap memperhatikan protokol kesehatan. Sekian dan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kepala Dinas Kesehatan Kabupaten Kapuas, Bapak Apendi SKM MM. Terima kasih. Pembacaan doa. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Marilah kita sejenak menundukkan kepala untuk berdoa. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Shalatu wassalamu ala asyrofil anbiya'i wal mursalin. Sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Ya Allah, ya Tuhan kami, ampunilah dosa-dosa kami, dosa zahir, dosa batin, dosa nyata dan dosa tersembunyi, dosa yang lampau dan dosa yang akan datang. Manakala Engkau mengampuni segala dosa-dosa kami, ampuni pula dosa-dosa kedua orang tua kami, dosa kawan-kawan, dosa ahli warga, dosa kami, dosa anak-anak cucu kami Nabi Adam alaihissalam. Ya Allah yang Maha Pengasih lagi Maha Penyayang, hari ini kami warga besar bersedia bergabung dengan Dinas Kesehatan Kota Kapuas melaksanakan ulang tahun Hari Diabetes yang ke sekian kali dan Hari Kesehatan Nasional yang 56. Semoga kegiatan hari ini berlangsung lancar dan dalam keridhaan-Mu ya Allah. Ya Allah, bimbinglah kami selalu di jalan-Mu yang benar. Ya Allah, berilah kami selalu kesehatan lahir dan batin. Robbana dzalamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna wa lakunanna minal khasirin. Robbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa salam. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun ala mursalin. Alhamdulillahi rabbil alamin. Laporan pemimpin upacara. Lapor upacara selesai, laporan selesai. Terima kasih. Laporkan. Penghormatan kepada pembina upacara. Kepada
pembina upacara, hormat. Beres. Beres. Upacara selesai, dilanjutkan jalan sehat. Ya, barisan.